Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lesti Lovers, dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Jangan lupa sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Kabar bahagia buat kalian para fan Leslar kali ini datangnya dari postingan-postingan di acara tasbih beberapa saat yang lalu sebagaimana yang telah direpost oleh Leslar Update. Di mana dalam postingan tersebut ada satu segmen yang bikin Bang Mimin menjadi baper ketika Dede Lesti mengatakan ia senang dengan tukang risol, kata Rizal. Lalu Lesti menjawab, ya iyalah senang, orang tukang risolnya juga ganteng. Wah siapa ya? Tentunya adalah Bang Billar kan? Bang Billar nama panggilannya adalah salah satunya Bang Risol. Tentunya ini satu lagi ya publis dari Dede Lesti yang mengatakan bahwa Bang Risol itu ganteng dan Dede Lesti sukalah sama Bang Risol. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, diantaranya ada akun Instagram yang bernama Ida Ayu Sri, kata dia, Kang Risolnya cakep sih, jadi Dede mau apa. Kemudian akun yang lain yang bernama Misnawati 1348, Dede manis banget. Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang lihat postingan di acara tasbih ketika Dede Lesti lagi-lagi mempublis bahwa dia senang dengan Kang Risol dan ia pasti suka dengan Kang Risol. Itu semua keluar dari Lesti sendiri. Wah, tentunya itulah perasaan Lesti ya saat ini yang memang sudah jatuh hati kepada Bang Risol. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Lesti Kejora bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.